Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, nahmadu bihamdihi wa nashkuru ala ni'matillah la khalaqata illa billah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli sayyidina Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'an al-Azim, a'udhu billahi min syaitan rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayat. Bapak Ibu jamaah sholat isya, sholat tarawih yang dirahmati Allah. Pertama, mari kita dapatkan bersyukur di qauli alhamdulillah rabbil alamin karena diberikan kesehatan bisa hadir di musola untuk melaksanakan kewajiban sholat isya dan melaksanakan sholat tarawih dan insya Allah nanti sholat witir. Semoga ibadah kita yang sehari puasa tadi termasuk ibadah malam hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam dan bisa terletakkan pada junjungan kita Nabi sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ikoli Allahumma sholli ala Muhammad. Semoga kita termasuk golongannya dan nanti mendapat syafaatnya biyaumil qiyamah. Wabu yang dirahmati Allah, tidak terasa kita sudah beberapa hari melewati bulan suci Ramadan ini. Tentunya kita telah melaksanakan berpuasa, telah melaksanakan berbagai macam kegiatan. Yang terpenting Bapak Ibu dan jemaah semuanya, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Kalau tadi dibacakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita ambil yang terakhir. La'allakum tattaqun, bahwa puasa yang kita laksanakan, puasa yang dia kerjakan itu pada dasarnya adalah untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan berpuasa kita insya Allah akan bertambah imannya. Dibuktikan kalau kita lihat di mana-mana ketika berpuasa orang berbondong-bondong untuk datang ke masjid, untuk datang musola. Ini menunjukkan bahwa tertarik dengan puasa. Sehingga pada akhirnya diharapkan puasa itu betul-betul menambah keimanan dan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Ada tiga hal yang perlu kita cermati. Yang pertama adalah kewajiban kita yaitu sholat. Dengan kita berpuasa, kebetulan puasa bulan Ramadan ini, maka sholat yang kita kerjakan seharusnya semakin meningkat. Yang tadinya sholatnya bolong-bolong karena banyak kesibukan dan seterusnya, karena berpuasa, karena bulan suci Ramadan, makanya akan berusaha semaksimal mungkin bahwa puasa yang dikerjakan kemudian sholatnya ini betul-betul dicermati. Yang pada akhirnya yang tadinya sempat terlewatkan atau mungkin karena terlambat bisa dikerjakan dengan sepenuhnya. Yang tadinya sudah lengkap kemudian dengan bulan puasa ini maka sholatnya tambah meningkat. Yang tadinya tidak berjamaah akhirnya berusaha berjamaah, menunjukkan bahwa peningkatan dari yang tadinya tidak berjamaah lama kelamaan berjamaah. Apalagi ketika puasa ini yang tadinya hanya sekedar sholat wajib saja berjamaah biasa, akhirnya menuju ke sholat-sholat sunnah, sunnah rawatib sebelum dan sesudah sholat fardu, terutama dua rakaat sebelum sholat subuh, empat rakaat setelah sholat duhur dan sesudah sholat duhur, dua rakaat setelah sholat maghrib dan dua rakaat setelah sholat isya. Ini yang dicermati. Sehingga dengan berpuasa maka sholatnya semakin meningkat.
kalau sholat berjamaah akhirnya Tan berusaha agar bisa sholat sunnah sebelum dan sudah sholat fardu. Nah, ini terus menerus kalau dijalankan yang nanti akan menjadi rutinitas yang akhirnya menjadi kesadaran ketika kita tidak berpuasa sudah lewat bulan suci Ramadan, maka betul-betul seperti yang di surat Al-Baqarah 183 tadi, la'allakum tattaqun, kita tambah takwa. Karena takwa itu adalah modal utama. Kalau kita sering Jumatan maka sering dengar ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi kita harus selalu menjaga keimanan dan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala selalu meningkat. Yang diharapkan kalau kita dipanggil oleh Allah maka kita tetap senantiasa mari masih beriman dan ketakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling utama ketika kita menjalankan di bulan suci Ramadan. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, kita di mana-mana sudah tahu kalau bahwa syahrul Ramadan alladzina unzila bil kitab, bahwa di bulan suci Ramadan adalah diturunkannya Al-Qur'an. Maka ketika di mana-mana banyak orang yang membaca Al-Qur'an, banyak orang yang tadarus. Dengan harapan di bulan suci Ramadan kita ya tetap ini dipentingkan. Artinya baik kita membaca secara sendiri, kemudian kita juga menghadiri taklim-taklim yang berhubungan dengan membaca atau tafsir Al-Qur'an, sehingga lama-kelamaan dengan membaca kemudian dengan mempelajari Al-Qur'an maka iman kita semakin meningkat. Harapan seperti surat Al-Baqarah 183 tadi, la'allakum tattaqun. Di bulan suci Ramadan kalau kita ya walaupun bagaimanapun minimal ya satu hari itu ada bacaan Al-Qur'an yang dibaca, entah satu lembar dua lembar syukur dijadwalkan. Kalau yang sudah terbiasa satu hari satu juz, lama kelamaan ketika bulan Ramadan selesai bisa khatam satu Al-Qur'an. Ini harapannya, sehingga kita senantiasa akan selalu dekat dengan Allah, tambah iman, tambah takwa. Apalagi tidak sekedar membaca Al-Quran tetapi juga mau mempelajari tafsirnya, sehingga pada akhirnya keimanan dan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala akan semakin meningkat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang terakhir yang sering kita tahu bahwa di bulan suci Ramadan adalah bulan yang penuh berkah, bulan yang banyak sekali pahala yang didapat. Makanya ketika bulan suci Ramadan banyak takjil-takjil yang ada. Oleh karena itu ya kita tinggal menyesuaikan sesuai dengan kemampuan yang minimal ada, entah itu makanan, entah itu hanya infak walaupun hanya 1000 perak, itu kita berusaha. Karena dengan berinfak, dengan sedekah di bulan suci Ramadan ini maka akan dilipat gandakan pahalanya, sehingga ini juga termasuk salah satu unsur meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Bapak Ibu yang saya hormati, semoga bermanfaat buat kita semua. Jika ada yang salah dan kurang mohon walakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.